like and subscribe YouTube channel Ayunus Official. Ayunus Official. Sobat Go semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ayunus Official. Hari ini Sobat Go semuanya, aku kembali melakukan perjalanan aku, dan kali ini explore aku ada di Pantai Kelayar Pacitan, Jawa Timur. Dan kali ini berbeda dengan explore-explore sebelumnya, aku ingin menyuguhkan tentang keindahan panorama dari Pantai Kelayar dengan menerbangkan pesawat Gumini ini. Dan kita akan melihat betapa indahnya Pantai Kelayar dari berbagai sisi, baik dari sisi atas maupun dari sisi bawahnya nanti. Sekaligus di sini aku ingin menjelaskan dan juga menguraikan tentang ada apa di balik keindahan dari Pantai Kelayar ini yang ternyata banyak sekali menyimpan misteri. Dan salah satunya, di Pantai Kelayar ini terkenal adanya mitos sebuah pusaka sakti dan obat awet muda. Dari segala segi legenda maupun sejarah yang turun-temurun yang ada di Pantai Kelayar ini. Ikuti terus bagaimana eksplor saya hari ini, dan jangan dilewatkan, jangan di-skip sampai pada akhir daripada video ini. Pasir putih, laut yang jernih dengan gugusan karang di sekitar pantai, dikombinasikan dengan ombak lautnya yang begitu membiru, merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi Pantai Kelayar yang berada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini. Dan seperti kita lihat bersama pada saat ini, Pantai Kelayar nampak dari atas, keindahannya semakin mempesona dan semakin memikat mata pengunjung yang datang berwisata ke tempat ini. Namun siapa sangka bahwasannya di balik keindahan yang saat ini kita saksikan bersama, banyak sekali cerita misteri di balik keindahan ini semuanya yang berada di Pantai Kelayar ini. Dari mulai mitosnya tentang kemujuran hidup hingga tentang panjang umur dan tentang entah itu sebuah pusaka milik siapa yang dijadikan sebuah mitos apabila seseorang bisa mendengarkannya, bisa meneruskannya hingga orang tersebut bisa merangkainya dalam sebentuk sebuah nada, maka orang akhir itu akan mendapatkan ketentraman batin di dalam hidupnya dan bakalan menemui kemujuran. Lantas pusaka apakah itu yang dimaksud? Sobat Go semuanya, di antara sepin-sepin batu karang yang berada di Pantai Kelayar, di gugusan Pantai Kelayar ini terdapat sebuah air mancur yang selalu muncrat ke atas apabila sudah hari menjelang sore ya, dan menimbulkan sebuah bunyi, dan bunyi tersebut menyerupai sebuah bunyi seruling, dan orang-orang menyebutnya sebagai seruling samudra. Dan diyakini barang siapa bisa mendengarkan seruling samudra ini secara terus-menerus dan juga bisa merangkaikannya dalam sebuah irama nada yang indah, maka orang tersebut adalah orang yang akan menemui kemuliaan di dalam kehidupannya. Selain seruling laut ataupun seruling samudra, Pantai Kelayar juga menyisakan fenomena alam lain, yaitu yang berupa air mancur laut, yang konon air mancur yang berbentuk dari gigisan
abrasi ini diyakini penduduk setempat sebagai obat awet muda juga. Dan pada saat ombak menghantam karang dari gigisan-gigisan abrasi sehingga air keluar dari celah kecil. Dan saat keluar tersebutlah air itu bisa mencapai ketinggian sekitar 10 meter dan menimbulkan gerimis. Nah, gerimis itulah yang berkhasiat sebagai obat awet muda bagi siapa saja yang terkena percikan daripada gerimis dari air mancur tersebut. Tidak jelas dari mana asal mitos ini berasal, namun cerita ini sudah ada dan melegenda turun-temurun dari masyarakat di sekitar pantai ini. Dan hingga sampai saat ini masih diyakini bahwasannya adanya mitos ini adalah sebuah kebenaran dan masih diyakini oleh masyarakat untuk berlomba-lomba mendapatkan wahyu maupun kemuliaan dari fenomena-fenomena yang ada di Pantai Klayar ini. Satu keunikan Pantai Klayar ini adalah seruling samudranya, di mana seruling samudra ini merupakan keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pantai lainnya. Di saat angin berhembus melewati celah-celah sempit di permukaan karang, di antara batu-batu sepin dan karang-karang yang berjejer mengelingkupi sekitar daripada pantai Klayar ini, akan menimbulkan sebuah lengkingan yang begitu mendayu-dayu dan sesekali berhenti lalu berlanjut kembali seperti irama sebuah suara seruling. Dan itu merupakan sebuah fenomena yang tidak terjadi di pantai lainnya. Dan ini berada di pantai bagian karang yang sebelah utara yang berada antara batu-batu sepin di tengah-tengah daripada bagian karang yang terlihat indah di ujung yang saat ini kita saksikan bersama. Di sanalah akan menimbulkan banyaknya bunyi lengkingan yang mendayu-dayu itu dan menimbulkan suara yang benar-benar seperti irama sebuah seruling. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini memang tak hanya dikenal sebagai kota seribu gua, namun Pacitan juga dikenal melalui keindahan-keindahan pantai-pantainya yang ada di wilayahnya dan termasuk salah satunya adalah Pantai Klayar ini.
di mana Pantai Kelayar ini merupakan hamparan pasir putih yang membentang dengan ombak secernih kristal memecah di bibir pantai, diapit dengan kedua belah bukit karang di sisi kanan dan sisi kirinya. Dan pengunjung juga dapat melihat ke arah bukit karang di bagian ujung sebelah sana itu yang tadi sudah kita lihat bersama keindahannya melewati pesawat miniku dari atas. Kita lihat keindahannya yang benar-benar luar biasa dari atas bukit sana, dikarenakan memang cuaca pada saat ini sangatlah panas dan saya tidak jadi untuk menjangkau ke bagian atas di bagian bukit itu. Maka tadi sudah saya ambil gambarnya, sudah saya suguhkan gimana keindahan landscape yang ada di Pantai Kelayar ini, baik dari sisi atas maupun sisi bawahnya. Pantai Kelayar ini terletak tepat di Kabupaten Pacitan di sebelah sisi selatan Jawa Timur dan berbatasan dengan Kabupaten Wonogere, Jawa Tengah, yaitu tepatnya berada di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sekitar jarak tempuh 4 km ke arah barat dari kota Pacitan. Seperti yang udah kita saksikan bersama tadi, baik dari atas maupun dari bawah langsung dengan permainannya ombaknya yang luar biasa, Pantai Kelayar Pacitan ini memang benar-benar menyimpan banyak sekali keindahan dan keunikan. Di balik juga ada misterinya dan juga ada berbagai fenomena alamnya di sini, dan keindahan-keindahan di antaranya adanya pasir putih, karang raksasa mirip sphinx di Mesir, di mana yang kita lihat tadi ya berjejer-jejer karang yang mirip sekali dengan patung sphinx di Mesir, dan luar biasa itu menambah keindahan dan daya pikat tersendiri di Pantai Kelayar ini. Juga adanya seruling laut, air mancur alami, air terjun, dan batu karang yang sangat indah. Jadi tidak heran apabila Pantai Kelayar ini lebih dikenal oleh para turis dari mancanegara dibandingkan wisata domestik lainnya, dikarenakan memang Pantai Kelayar ini benar-benar terkenal dan sudah mendunia. Sementara untuk jalur menuju ke tempat Pantai Kelayar ini ada dua alternatif jalan yang dapat kita tempuh untuk menuju sampai ke tempat objek wisata Pantai Karang ini, yakni bisa ditempuh dari arah Jawa Timur ataupun dari Yogyakarta, Wonosari, Wonogiri. Jalur yang kedua ini hanya memakan waktu sekitar 3-4 jam dan dapat ditempuh dengan menyewa mobil, menggunakan mobil pribadi ataupun juga menggunakan bis gede untuk bisa mencapai ke arah lokasi ini. Sementara perjalanan menuju ke objek wisata di Pantai Kelayar Pacitan ini dapat juga dikatakan lancar, karena memang jalanan sekarang untuk kondisi pada saat ini sudah diadakan perbaikan yang luar biasa dan besar-besaran, dan jalannya benar-benar sudah sangatlah bagus untuk menuju ke lokasi ini. Dan apabila sobatku semuanya, apabila ingin menuju jalur, melewati jalur arah Wonogiri Kota, ingin menuju ke Pacitan, jalanan ini mulai bervariasi ya. Terlebih lagi jika hendak mengambil jalan pintas melalui jalan desa, kemungkinan pengunjung juga akan menemui adanya jalan-jalan bebatuan maupun jalan beraspal, namun dalam kondisi yang sudah sangat bagus. Tidak heran juga bahwasannya di Pulau Jawa ini memang terkenal dengan berbagai keindahan-keindahan pantainya, seperti halnya Pantai Parang Tritis dan lainnya. Namun bagi yang berada di Pulau Jawa dan ingin menikmati keindahan pantai dengan biaya yang amat relatif murah, tidak usah berwisata jauh-jauh. Tetap nikmati kebersamaan keluarga dan teman-teman dekat Anda dengan mengadakan momen istimewa dengan keunikan dan keindahan Pantai Kelayar Pacitan Jawa Timur ini. Karena pantai ini memang benar-benar sangat mempesona. Dan sobatku semuanya, sambil menikmati batu sphinx yang berjejer di depan ini, di sini ini ada sebuah ini ya, banyak sekali gazebo-gazebo yang terdapat di pinggiran pantai ini, dan sobat-sobat bisa juga menikmati kebersamaan bersama keluarga dengan menikmati
degan kelapa hijaunya di sini ini yang rasanya berbeda dengan kelapa hijau dari daerah-daerah lain. Mengapa saya katakan berbeda? Karena kelapa hijau ataupun kelapa muda yang ada di Pantai Klayar ini yang disuguhkan oleh penjual-penjual dari Pantai Klayar ini sambil duduk manis di gazebo menikmati indahnya Pantai Klayar, karang-karang dan spin-spinnya di sini, rasa dari kelapa muda di sini itu sangatlah manis, dan manisnya itu benar-benar manis alami. Bisa sobat ke semuanya coba apabila sobat ke nanti berkunjung ke tempat wisata ini. Jadi tidak mengecewakan dan tidak akan menjadikan tempat wisata berikutnya, rekomendo banget buat teman-teman semuanya untuk tidak bosan-bosan datang ke Pantai Klayar ini. Karena jujur saya sendiri udah berkali-kali dan udah entah kesekian kalinya datang ke Pantai Klayar ini. Dan setiap ada momen-momen indah, saya sering menuju dan menjadikan tempat Pantai Klayar ini sebagai tujuan utama aku untuk berwisata maupun bersantai bersama kawan-kawan. Di Pantai Klayar ini di bagian sisi sebelah sini ya teman-temanku semuanya, teman-teman juga bisa mengajak keluarga dan bisa dimanfaatkan untuk mandi juga. Di bagian sini ini aman, aman digunakan untuk bermandi maupun bermain pasir putih karena ombaknya sedikit landai, berbeda dengan yang tadi di dekat speed ombaknya itu lumayan besar, tapi terkadang masih banyak juga orang-orang yang nekat di situ. Dan di bagian spin-spin ataupun di bagian karang yang merupai spin mesir tadi sering memang terjadi orang yang kalap ataupun orang yang tenggelam di sana, dan itu memang disebabkan karena kelalaian daripada pengunjung sendiri yang sering nekat ingin berselfie di tengah-tengah karang batu sepeng karena memang nampak sangat indah dan tidak ada airnya. Namun terkadang secara tidak kita nyana-nyana sering datang ombak besar tiba-tiba menghantam melalui tengah-tengah batu sepin tersebut dan menimpa orang yang sedang berselfie ria di situ dan akhirnya kecebur ke dalam laut yang kedalamannya itu sangatlah dalam karena di bawah bagian dari karang maupun batu sepin itu ada sejenis seperti pusarat. Jadi buat sobat-sobatku semuanya yang pendatang dari luar daerah maupun luar kota, apabila udah diperingatkan tidak boleh untuk mengambil ataupun berselfie di sana, untuk mematuhi peraturan yang ada. Sementara untuk petugasnya sendiri di sini ini memang tidak begitu terkelola ya untuk petugas keamanannya di sini. Jadi kalau udah mengingatkan ya udah gitu. Kalau mereka mau melanggar ya silahkan. Maka dari itu satu tip dari aku, apabila sobatku semuanya datang ke sini, di situ sudah ada tulisan dilarang untuk berselfie di daerah wilayah karang, mohon untuk diturutin untuk menjaga keamanan daripada pengunjung itu sendiri. Nah, demikian perjalanan aku kali ini di Pantai Klayar Pacitan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat sobatku semuanya yang udah setia mengikuti konten-konten dari Aryanis Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye semuanya.